Sekretaris Daerah Jawa Barat Manten Iwa Karniwa ngelakonan sidang munggaran kalawan rongan kasus suap proyek Mekarta di Pengadilan Tipikor Bandung poe Senin berang. Di neta sidang teh Iwa kajirat lampa pidana korupsi lantaran dierong nampa suap anuniti 800 juta patali jeng izin mega proyek Mekarta. Sidang munggaran erongan kasus suap kalawan terdakwa Sekretaris Daerah Jawa Barat Manten Iwa Karniwa disorang di Pengadilan Tipikor Bandung poe Senin berang kalawan agenda macakeun dakwaan ti Jaksa KPK. Dina surat dakwaanana, Jaksa Penuntut Umum anu diketuaan ku Yadin ngadakwa Iwa ngagunakeun pasal 12 jeung 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1988 ngeunaan lampah pidana korupsi. Iwa dicindekeun katohian nampa duit suap anuniti 800 juta patali jeung izin proyek Mekarta ngaliwatan Neneng Rahmi, Henry Lincoln jeung Waras Warsito anggota DPRD Jawa Barat. Eta duit teh dipasrahkeun sangkan terdakwa sagancangna medalkeun persetujuan substansi ti Gubernur Jawa Barat patali jeung rarancang perda tur tararancang detail tata ruang katut prak-prakan ngurus RDTR proyek Mekarta. Patali jeung dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa Iwa Karniwa ngaliwatan kuasa hukumna moal ngajukeun eksepsi atau nota keberatan ngeunaan eta dakwaan. Baru mulai sidang pertama ya, masih pembacaan dakwaan. Tadi Pak Iwa bilang kan dia cukup mengerti lah ya, sudah tahu, tapi beliau memang tidak setuju dengan isinya. Artinya dia tidak sependapat dengan isinya, mungkin tidak begitu isinya seharusnya. Nah, mungkin itu nanti akan kita jelaskan. Atau mungkin nanti teman-teman juga akan mengetahui itu nanti pas pada saat sidang saksi ataupun pembelaan juga nanti. Isinya semuanya banyak lah, tapi kan dia tidak menyebutkan detailnya ya, nanti juga kita sama-sama menghormati. Satu tas persidangan Iwan ngagunakeun rompi tahanan KPK Pulas Oranye henteu nembrakeun keterangan nanaon ka awak media patali jeung kasus anu ngajiret dirina. Rerancang neta sidang bakal dituluykeun poe Senin anu bakal datang kalawan agenda ngabandungan katerangan saksi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.